atas dasar ketentuan tersebut, calon tunggal, yaitu Saudara Soeharto, disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1998-2003. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Mengingat 1 pasal 1 ayat 2 1983 tentang telah menandatangani PAK MBS. Terima kasih telah menetapkan atas persetujuan saudara-saudara. Yang untuk mengadil undangan itu acara rapat paripurna tanggal 11 Maret 1998. Tentunya kita akan menerima dengan senang hati bila ada negara-negara yang mau membantu. Highly unfair and speculative to say that it is this leader who brought Indonesia into this crisis. The crisis has not been brought about, it just came to us. And we're sure, and you've just seen that we, reversely so, put our trust and confidence in this leader to get us out again. No, I think the IMF should understand that whatever they're going to do in any country, that they have to work with the country. Menurut saya sih, memang Pak Soeharto lebih berpengalaman nih kalau dalam memimpin bangsa. Ya saya rasa cuma itu aja, saya setuju kalau dia dipilih. Tapi saya mohon untuk pemerintahan ini untuk lebih bersih lah clean government. Kalau saya minta, kami sebagai mahasiswa meminta seperti itu. Jangan semuanya itu hanya dia dan sekelompoknya aja pembatasan kepemimpinan. Jadi nggak mengakal, kekuasaan itu nggak semuanya hanya dikontrol satu orang. Sekali lagi kami minta dengan hormat untuk ikut hadir, untuk berstatus. Ini mahasiswa, takut!
kita lepas dari embel-embel. Sekali lagi. With my heart, all of my heart, deep inside my heart, I think he has to change. Yes, that's all.